jadi kurang berat badan sebenarnya adalah seseorang yang BMI ataupun Body Mass Index, di mana kami dapatkan ATG ini dari berat bahagi dengan ketinggian kuasa 2 dalam meter. Ini akan memberikan kita satu indeks ataupun satu nombor, dan jika seorang itu adalah di dalam BMI kurang dari 18.5, maka beliau adalah seseorang yang mengalami masalah kurang berat badan. Salah satu sebab dia adalah mungkin disebabkan masalah kemurungan, masalah mental, masalah psikiatrik. Mereka kurang makan, tidak rasa keenakan untuk makan. Seseorang yang mempunyai berat badan yang terlalu kurang, mereka senang untuk mendapatkan jangkitan kuman kerana badan mereka memerlukan protein, dan protein ini adalah penting untuk menolong kita untuk melawan infeksi ataupun infeksi yang melanda badan kita, dan penerangan dan juga untuk intervensi dengan katakan untuk menambahkan protein, menambahkan karbohidrat dan juga kandungan lemak di dalam diet mereka. Dan secara beransur-ansur dengan mengenal pasti faktor yang menyebabkan mereka menjadi di dalam golongan mereka yang kurang berat badan, badan masa yang sama juga merawat mereka pada masa yang sama, dan kami dapatlah untuk menaikkan berat badan mereka dan mengeluarkan mereka dari situasi yang teruk. Kalaulah kami mengambil tiba pada peringkat awal, penyakit ini memang boleh disembuhkan, tapi kami haruslah mengambil tiba untuk merawatkan situasi ataupun penyakit-penyakit yang membawa mereka ke situasi di mana mereka mengurangkan berat badan mereka secara mendadak ataupun secara kronik, dan cuba untuk reversekan ATG. Berat badan yang ideal dan menurunkan kolesterol saya.
Sebab kurang berat badan ni sebenarnya bukan senang. Ramai orang ingat, ah, makan je lah. Makan je lah. Tak. Dia sebenarnya senaman tu pemain peranan yang penting. Pemakanan tu pemain peranan yang sangat-sangat penting. Pasal saya sangat kerap bekerja, masa untuk bersenam dan makan tu agak kurang lah. Bila ada masa, saya makan. Kalau tak ada masa, saya tak makan. Senaman sangat memainkan peranan penting. Biasanya, kalau kita bagi individu 80% makanan, 20% senaman, tapi untuk keadaan underweight ataupun kurang berat badan ni, senaman jenis sama ada seimbang atau lebih sedikit. Oh, sangat menarik ya. Saya baru tahu tu ya. Ah, jadi awak tak boleh ikut yang biasanya 80-20 ni. Jadi awak kena fokus 50% ni. Senaman 50% makanan. Oh, lain eh dia punya ni. Boleh sambung kan, Fani? Ya, betul. Untuk saya juga. Perasaan Farwan masih bersyukur sebab ada kebaikan dalam keputusan tu. Selain pada tu, Farwan akan terus berjuang untuk mendapatkan kesihatan ideal Farwan lah. Baiklah Farwan, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Tahniahlah kerana mencuba ya untuk makan untuk lawan sama 21 hari ni. Chef tahu yang sangat-sangat mencabar. Walaupun tak berjaya untuk menaikkan berat badan, tapi Chef harap Farwan boleh sambung ni. Dan jangan putus asa eh. Okey, jadi kami ada hadiah sikit daripada tim makan untuk lawan dan CJ penghargaan. Masih kita ada hadiah satu hati lah sikit duit belanja untuk Marwan. Alhamdulillah. Bolehlah sambung lepas ni ya. Betul. Tapi sebelum tu Marwan, ada tak apa-apa pesanan untuk penonton di luar sana yang susah untuk naikkan berat badan ni? Ada. Pesanan Marwan untuk orang kurang berat badan di luar sana, selalu kena berfikiran positif. Jangan sangkakan kita kurang berat badan, kita tak penyakit. Kita perlu ambil jenara dan juga selalu buat senaman. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada penonton di luar sana kerana sudi menonton rancangan Makan Untuk Lawan. InsyaAllah kalau ada jodoh, kita jumpa lagi di episode